بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه: فكيف يغفل العاقل عن عقله وقلبه الذي ما امتاز على الحيوانات إلا به. وعن دينه الذي ما فضل على الكفار إلا بسببه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فكيف من ميزه من الله بالعقل ودعاه إلى الرشد والفلاح أن يغفل عن عاقبة أمره وحال قلبه في الفساد والصلاح ويسرف ذرات عمره التي لا قيمة لها في شهوات البهائم والأكل والشرب والنكاح فيقنع بحالة البهائم في الغدو والرواح Bal huwa adallu minal an'am lima alaihi minal bizri wal janah. Fakaifa yaghfulul aqil Maka bagaimana menjadi lalai orang yang berakal. An agrihi wa galbih. Daripada akalnya dia sendiri dan hatinya. Alladhi imtaza alal hayawanat illa bih. Padahal dia menjadi manusia itu berbeda daripada hewan karena akal dan hatinya dan bagaimana yang fulul agil bisa lalai orang yang berakal itu andinihi daripada agamanya karena dengan agama islam ini dia tidak mengungguli orang kafir Kecuali karena sebabnya, coba kamu bandingkan kamu dengan binatang. Apa sih keutamaan kamu? Kalau dihitung kekuatan, gajah lebih kuat, sapi kerbau lebih kuat daripada kamu. Kalau dibandingkan dengan lari, kuda lebih cepat larinya. Kalau dibandingkan renang, lumba-lumba lebih bagus renangnya. Kalau besarnya badan ya kalah dengan binatang. Ikan paus lebih gede. Gajah lebih gede. Kalau tinggi jerapah lebih tinggi. Apa yang kamu bandingkan? Apa yang kamu keunggulan kamu eh manusia dengan binatang apa? Kok sampai sapi yang lebih kuat kok patuh dengan kamu? Kerbau yang lebih kuat kok mau disuruh garap sawah. Bahkan gajah pun mau, macan yang ganas pun siap menghibur di sirkus. Apa yang membuat kamu itu berbeda dengan binatang? Kan akal. Kenapa manusia yang berakal ini kok lupa dengan akalnya sendiri? Kok tidak digunakan? Kok nggak dihitung? Kok nggak dihargai akalnya? Padahal dia lebih unggul daripada binatang karena akal. Dan bagaimana manusia yang berakal ini lupa dengan agamanya? Kalau kamu bandingkan kamu dengan orang kafir, dengan orang Nasoro, dengan orang Yahudi, apa sih keunggulan kamu? Masalah ilmu pengetahuan, yaudah kalah. Masalah ekonomi, kalah. Masalah senjata, kalah kamu. Kamu itu lebih unggul daripada orang kafir karena Islamnya kamu. Karena menyembah tiada Tuhan selain Allah, mereka menyembah manusia. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah hewan. Kamu menyembah Allah Rabbul Alamin. Mereka enggak punya panutan. Mereka senang mabuk-mabuan. Mereka senang bergaul dengan perempuan tanpa nikah. Perempuan mereka terbuka auratnya, pakaiannya ketat. Kamu punya panutan, Muhammad Rasulullah, yang ngajarkan akhlak. Bagaimana manusia yang berakal meninggalkan agama Islamnya, padahal dia lebih unggul daripada orang kafir karena Islam bahkan lupa dengan akalnya sendiri, padahal dia lebih unggul daripada, daripada makhluk daripada hewan karena akalnya. Karena itu jangan digunakan lupa kalau punya akal. Jangan tidak hargai Islam kalau kamu itu diberi nikmat Islam oleh Allah. Ajaran agama ini pegang. Gunakan akal itu untuk mengingat Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dunia tok yang dihitung. Dunia dihitung berapa rupiah yang masuk. Berapa dolar yang masuk. Fala hayatud dunya. Janganlah kamu tadi itu jangan menipu kamu kehidupan dunia ini sampai lupa kamu itu bentar lagi alil barzakh al kubur. Kamu sebentar lagi ini masuk ke alam akhirat, maka janganlah menipu kepada kamu. al-ghorur Al itu setan, setan menipu kamu sebagaimana rumah saya bagus di dunia, ya bagus di akhirat. Siapa nyamin? Sebagaimana senang saya di dunia, senang di akhirat. Siapa nyamin kalau kamu lupa kepada Allah? loh kamu terhibur dengan maksiat. Kamu sumpah kalau dibuat diajak ibadah dan taat kepada Allah. Diceritakan duit mendelik matanya. Diceritakan Nabi ngantuk matanya. Hati, hati Tidakkah kamu Allah berfirman mendengarkan Allah berfirman dengarkan baik-baik. Kullu nafsin daigatul maut. Setiap jiwa harus merasakan itu al-maut mati. Siapa yang enggak merasakan mati? Hah? yang gak ngerasakan mati siapa para nabi mati kok yang paling dicintai oleh Allah Nabi Muhammad mati kalau kamu mati kemudian mereka kekal Muhammad nggak bisa siapa nggak merasakan mati nanti akan menghindar nggak bisa Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi dimanapun kamu berada pasti dikejar direnggut sama kematian walaupun kamu itu di dalam benteng yang sangat kokoh dan menjulang nggak bisa saudara nah, karena itu kalau calon-calon mayit ini lupa dengan kematiannya tertipu dengan dunia seakan-akan hidup selama-lamanya terus bawa apa nanti dikubur bawa apa nanti ada di akhirat Sholat yang benar, baca Quran yang benar, 24 jam gak baca Quran 24 jam kadang-kadang gak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa nilai hidup kalau mau begitu mana akal kamu kamu gak, gak, gak hargai akal kamu kamu hidup seperti binatang dalam lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap saatnya wa man Allah bil bagaimana orang yang Allah bedakan dengan akal dan Allah ajak Allah bimbing Allah ajak dengan bimbingannya dan menuju kepada keberuntungan kasih Quran ditutus Nabi sampai kepada kamu hadis ajaran yang begitu mulia diajarkan kamu tadi itu berdikir masuk kamar mandi dikir keluar kamar mandi dikir pakai pakaian dikir ada di rumah dikir diajari diajari semuanya dan kamu ini, kamu dijanjikan akan mendapatkan itu akan mendapatkan pahala kemerdekaan derajat itu dan ini an an eh ternyata dia melupakan akibat urusannya wahal dan keadaan hatinya dibiarkan fil fasad ha ayagh amri wahal bagaimana manusia yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajak untuk berbuat baik dia lupa untuk kebaikan hatinya atau kerusakan hatinya tidak mikir gitu loh. Akibatnya kalau baik itu begini loh ya. Kalau kalau hati itu rusak begini loh ya. Dia tidak mikir, jadi dipikir. Seakan-akan tidak penting hati. Terus kehidupannya bagaimana? Wa yusrif dat darat umri allati la Kemudian dia menggunakan saat-saatnya waktu-waktunya jam-jamnya hari-harinya jam-jamnya detik-detiknya dalam urusan yang tidak berharga fisyahawat hanya kepuasan nafsu syahwat nafsu syahwatil bahaim sama dengan binatang wal akal makan wa syurub minum wa nikah kalau bahasa sekarang seks Dia hanya sekedar cari kepuasan Yang penting dia seneng dia Masuk kafe, dia masuk Diskotik dia masuk Bar dia masuk Tempat hiburan dia nyanyi dia joget Terus makan yang nikmat Makan itu makan ini Minum segala minuman Yang penting itu kemudian ganta ganti perempuan yang tidak halal fayagna fil maka dia menjadi puas hidup dengan keadaan binatang pagi dan sore inikah manusia yang berakal gak dinilai Kehidupannya manfaatnya, dia sama Tuhannya gimana, taatnya gimana, hatinya itu gimana bersihnya. Hidup seperti binatang gini kok puas. Ini, ini manusia berakal. Ini binatang saudara. Ini kehidupan binatang. Bal huwa minal an'am. Bahkan ini lebih sesat, lebih jelek daripada binatang ternak. Kenapa? Lima alihi wizri wal janah. Karena sesungguhnya orang itu kalau berbuat salah ada dosanya kalau binatang kepuasannya yang dituruti nggak dosa makan punya siapa aja nggak dosa binatang itu ganta-ganti betina nggak dosa binatang itu tapi kalau manusia itu berdosa karena itu mereka adalah lebih jelek daripada binatang ulaika kalau anak ambal homebillah Medah Nah karena itu sadari kita semuanya diberi akal oleh Allah mikiro. Oh, uh, umur umur kamu sudah berlalu berapa tahun? Jangan sampai terus dijadikan orang apa kehidupan ini semakin lupa kepada Tuhan kamu. Gunakan untuk ibadah, mempengoh kata orang sekarang. pumpung turung. Nanti akhirnya sama dengan orang mau berangkat tunggu panggilan dia nggak siap-siap mendadak akhirnya kehilangan gerbong nggak sampai nanti ah lah kalau sudah begitu terlantar begitulah nanti ketika sudah ada panggilan Allah datang eh nggak siap dia nggak siap Quran nggak siap bikin, nggak siap ibadah nggak siap itu nggak siap sedekah nggak siap itu ah akhirnya ketinggalan gerbong gerbongnya orang-orang soleh udah berlalu dia akhirnya terlantar Ya, Pak. kalau dia itu menjadi orang yang Tumaknina, nina, dia enggak terganggu dengan dunia, zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikatakan ya yuhatin mutmainnah irji i ila rabbiki radiyatan radiyatan fi ibadi wadkhuli jannati eh, yang orang punya nafsu yang mutmainnah yang udah terkalahkan yang sudah jinak yang dia tadi seneng ibadah kalau dia mati dikatakan irji ila rabbik kembali kepada Tuhan kamu radhiyatan mardiyah dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fi ibadi masuklah dalam golongan hamba-hamba pilihanku akhirnya wadkhuli jan nanti masuklah surga Allah ya rab ja'alna Allah wa iyyakum minhum amin ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad بنفسي أفدي خير من أثرا نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين بلا مرام أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن إسمة من جرى أتاه أمين الله جبريل جهرتان وكان لرب العرش يعبد في حرام وأسر به الرب العظيم إلي العلام فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والذرى قليل صفي الله مختار قربه ورؤيته هذا الحديث حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقيرا ضعيف لا أطيق تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي رحم يدري بها كل من درا حبيبي رسول الله اني قصدتكم لكشف مهم من في مرابعنا ترام حبيبي رسول الله قادته فرقه مضلله ليست لنور الهدى ترام حبيبي رسول الله كن شافعا لنا الى ربك الرحمن أحسان من برا فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تكدرا بجذب وَقَاحَةٍ قد تمادى وفتنة وجور ولاة الصق الكل بالعرام فَسَلْهُ تعالى يبدني الجدب والغلا بخصب ورخص في المدائن والقرى ويصلح ولاة الأمر عند فسادهم ويوقظهم للعدل من سنة الكرام فيا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا وأكف من جار واجترى ولا تبكنا يا ربنا ارضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترام وخذ بنواسينا الى الحق والهدى واختم لنا بالخير ان ازمع السرام فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرّام وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كلما بارك شرام مع الآل والأصحاب والتابعين ما جرى السيل في واد وما المزن أمطر وتمت وفاح الحمد لله ختمها عبيرا ومسكا للوجود معطرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل افضل صَلاَتَنَا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم <applause> <applause> كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا لاسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخلاق اتقيا علما نحظى بالخير ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تهدينا رسل المنون واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك يا رب ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعمل صلى <applause> الله على سيدنا محمد الحمد لله فتح رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم رحب وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله سلام عليه وعلى أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بحسن الدين ثم إلى رسول الله أحمد عيسى بن مجد الله وعلى بن الله وعلى مجد الله وعلى مجد العظام الفقير مقدم محمد بن علي من سادتنا نبي علي والغيور جماعه أخواني ابن علي

ثم إلى <سؤال> ركافة الأولياء <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم من مشارق الأرض من رسول صلى ثم إلى روح الحبيب جعفر نسقى والسيد نسقى وأسر موفر إمام من حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا والدين واتنا واتكم واتكم المسلمين فأنا بركاته ما أصرار من ورهم وأن الله سبحانه وتعالى ينقذنا من الضلالات ويهدينا بهداه وان الله سبحانه وتعالى فتنا واياكم بجميع الاديات والبليات والامراض والأسقام والفتن المحن ما ظهر منها بطن